Hai, halo. Ini adalah cara untuk bayar tagihan Benefit dengan QRIS BCA. Langkah pertama, kalian harus login dulu ke websitenya Benefit. Ini alamat websitenya. Setelah masuk, kalian akan sampai ke halaman ini. Di sini terlihat ada font warna merah yang di bawah ya. Itu kalian tekan saja. Itu untuk langkah ke pengambilan tagihan. Oh ya, jangan lupa siapkan nomor pelanggan. Nah, setelah nomor pelanggan sudah siap, kalian masukkan ke tombol ini. Ketik nomor pelanggan, terus kemudian kalian klik View and Pay. Di sini kalian akan melihat tagihannya dan cara pembayarannya. Oke, kita sampai ke halaman di mana ada penjabaran informasi pelanggan. Di situ ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan ini nih total tagihannya harus sesuai. Terus scroll ke bawah lagi, kita bisa memilih metode pembayaran. Kalian bisa pilih tunai ataupun dengan non tunai. Di sini kita akan pilih non tunai dengan pilihan QR ya. Kita bisa download QR yang ada di layar, nanti akan tersimpan otomatis di galeri kalian. Oke, kode QR atau gambar QR udah ada, jadi kita sekarang masuk ke pembayaran. Kita pilih BCA Mobile. Setelah masuk, masukkan ID seperti biasa. Setelah masuk ke layar utama, pilih yang namanya QR, ada di bawah ya. Setelah klik QR, kalian akan diarahkan ke kamera. Nah, ini kamera ada menyimpan yang namanya gambar ya. Bisa dipilih gambar, jadi nggak harus mengejepret. Kita pilih file gambar yang tadi kita simpan. Setelah itu kita cari filenya, biasanya paling atas. Nah, oke, ketemu. Langsung klik, dia akan muncul sendiri ya. Otomatis kebaca. Akan muncul dan nominalnya berapa yang harus kita bayar. Setelah udah sesuai, kita lakukan pembayaran. Oke. Masukkan password. Oke. Dan berhasil. Yes, itulah tadi cara pembayaran tagihan Benefit melalui QR lewat BCA Mobile ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, dan tanya-tanya di bawah kolom.